Argo Gede. Ini kereta api eksekutif yang melayani jurusan Jakarta Bandung PP setiap hari. Warnanya khas. Argo Gede meluncur perdana pada 31 Juli 1995. Saat peluncurannya punya makna tersendiri, bertepatan dengan ulang tahun ke-50 Republik Indonesia. Rangkaian gerbongnya tidak panjang, 6 gerbong saja. Pertimbangannya, rute Bandung-Jakarta pulang pergi tergolong pendek, sekitar 160 km. Dan lagi, perjalanan dari Jakarta terkenal berat, jalur rel terus mendaki. Maklum saja, stasiun Bandung berada di ketinggian 275 meter di atas permukaan laut. Kereta ini mendapat indeks JB250, artinya perjalanan Jakarta ke Bandung ditempuh dalam 2,5 jam. Tentu saja, beroperasinya Argo Gede memberi manfaat besar bagi masyarakat. Karena tingkat kepergian warga dari dan ke dua kota tersebut terbilang besar. Dengan adanya kereta kelas eksekutif, ada pilihan kendaraan di luar bis. Apalagi waktu tempuh Argo Gede relatif lebih cepat. Jika bis menempuh perjalanan sekitar 4 jam, kereta api eksekutif bisa menembus 3 jam saja. Lagi pula, kabin kereta ini sejuk dan tak sesak penumpang. Dalam waktu relatif singkat, nama Argo Gede mencuat dan diminati penumpang. Sampai-sampai pada 10 Mei 2001, PT Kereta Api meluncurkan Argo Gede 2. Armada ini untuk menambah daya angkut penumpang. Karena ketika itu permintaan memang tinggi. Dengan penambahan itu, Argo Gede melayani Jakarta-Bandung 4 kali dalam 1 hari.
Argo gede. Kata Argo melekat sebagai pertanda kereta ini berkelas eksekutif, sebagaimana kereta eksekutif lain di jajaran kereta api kita. Sedangkan kata gede bukan mengacu pada ukurannya, melainkan untuk mengukir nama Gunung Gede yang terkenal. Gunung Gede berketinggian 2.958 meter berada di Taman Nasional Gede Pangrango yang berlokasi di 3 kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Hanya saja kereta Argo Gede tidak melewati ketiga kota tersebut. Lokomotif CC203 menarik rangkaian kereta eksekutif ini. Dalam rangkaian 6 gerbong, juga satu kereta makam dan satu kereta pembangkit. Bertolak dari Gambir dan Stasiun Bandung. Pada mulanya, Argo Gede tidak berhenti di Stasiun Bekasi. Namun dalam perkembangannya, kereta ini berhenti di Stasiun Bekasi untuk menaikkan dan atau menurunkan penumpang. Hal itu dilakukan untuk melayani penumpang yang berasal dan atau bertujuan ke Bekasi dan sekitar. We'll be right back.
Jalanan kereta api pada siang hari memungkinkan penumpang menikmati indahnya panorama pegunungan di Bumi Parahyangan bagian barat. Tampak di sana jalan dan jembatan kereta api berkelok-kelok. Selain itu, kita dapat menyaksikan hamparan bendungan Jatiluhur. Hal itu karena jalur Jakarta-Bandung terdapat banyak bukit, lembah, dan sungai. Di satu sisi, struktur permukaan bumi yang tak rata memaksa jalur kereta berkelok-kelok. Karenanya banyak tikungan di sini. Ada tikungan yang mengikuti alur punggung bukit, ada yang mengikuti tepian lembah. Di sisi lain, keadaan alam ini menjadi panorama yang indah. Dari balik kaca-kaca Argo Gede, penumpang senantiasa mendapat suguhan pemandangan yang menawan. Di dalam gerbong, kita dapat menikmati kemewahan yang memanjakan dan kebersihan yang terjaga. Model tempat duduk yang mengikuti perkembangan membuat suasana bertambah nyaman. Papan pijakan kaki yang dapat diubah sesuai dengan selera dan posisi duduk menunjang kenyamanan berkendara jarak jauh. Penumpang yang membawa bahan bacaan atau bahkan berkas-berkas pekerjaan juga dapat membaca dengan leluasa. Cahaya yang memadai dan guncangan yang lembut menunjang kegemaran dan kebutuhan membaca. Selain itu, di kereta ini tersedia pula layanan makanan dan minuman dalam aneka menu. Anda dapat memesan makanan dan minuman kepada prama dan prami, bisa menikmati di tempat duduk maupun restorasi yang didesain sebagai minibar. Semua ini sengaja didesain untuk membuat layanan kereta api ini lebih nyaman. Dari stasiun Gambir dan berhenti di stasiun Jatinegara, Bekasi, dan berakhir di Bandung.
Dengan dibukanya jalur ganda dari stasiun Cikampek sampai Purwakarta akan mengurangi kepadatan jalur sehingga memperlancar perjalanan kereta. Gede dalam sehari tertolak 12 kali dari Bandung dan dari Jakarta. Kereta ini diharapkan menjadi pilihan untuk waktu-waktu yang sesuai dengan kebutuhan penumpang.
Di tahun yang ke-10, kejayaan Argo Gede teruji. Kereta yang demikian populer di kalangan pengguna kereta api Jakarta-Bandung pudar pesonanya. Itu bermula tahun 2004 ketika tol Cikampek Purwakarta pada larang dibuka. Jalan bebas hambatan ini menghubungkan Jakarta tidak lagi melalui Puncak dan Cianjur, melainkan lewat Purwakarta langsung ke Padalarang terus ke Bandung. Jalan ini nyaris sejajar dengan jalan rel Jakarta-Bandung dan sebaliknya. Bahkan di beberapa titik, jalan tol dan jalan rel benar-benar berdampingan atau bahkan bersilangan. Kedekatan ini memungkinkan penumpang kereta dapat melihat kendaraan yang melintas di jalan tol. Sebaliknya, para pengendara di jalan tol pada titik tertentu dapat memandang langsung kereta yang meliuk-liuk mendaki atau menuruni bukit di sebelah utara Bandung. Kini lewat tol Cipularang yang mulus dan bebas hambatan, semua kendaraan dapat melesat dalam 2,5 jam saja dari Bandung ke Jakarta. Maka bermunculanlah alternatif angkutan lebih cepat, lebih murah. Bis dan travel dengan kendaraan-kendaraan kecil meramaikan jalur ini. Tak pelak lagi, semua itu menjadi pilihan baru para pengguna. Akibatnya, penumpang setia kereta api berbondong-bondong beralih ke bis. Kereta Argo Gede yang bertarif Rp75.000 sekali jalan mulai ditinggalkan. Situasi Argo Gede sungguh mencemaskan. Gerbong-gerbong melaju dalam keadaan nyaris kosong. Keadaan ini memicu manajemen PT Kereta Api mencari solusi untuk keluar dari kemacetan. Tahun 2006, untuk mengembalikan okupansinya, PT Kereta Api menerapkan bulan diskon. Tiket seharga Rp75.000 dipotong menjadi Rp70.000 saja. Rupanya, program ini berakibat positif, namun baru untuk akhir pekan dan hari itu. Dan setahun kemudian, kereta api terjun ke tarif yang nyata. Tiket Argo Gede dipangkas secara besar-besaran dari Rp70.000 menjadi Rp50.000 atau Rp55.000 di akhir pekan dan hari libur. Sejak saat itu, penumpang kembali beramai-ramai memilih kereta. Nama Argo Gede mencuat lagi. Sekalipun demikian, PT Kereta Api terus berupaya melakukan perbaikan dan inovasi dalam pelayanan. Mulai dari pra perjalanan di stasiun, selama di atas kereta,
hingga tiba di stasiun mendapat perhatian. Dan perkara kamar kecil menjadi perhatian besar. Di kereta api Argo Gede kita dapati toilet-toilet yang terjaga kebersihannya. Harum pula. Ini berkat kesigapan dan kesiapan awak kebersihan. Karena di setiap gerbong terdapat seorang petugas yang senantiasa berjaga. Itu. Di gerbong-gerbong yang terpelihara kebersihannya tersedia stop kontak, sehingga pemilik handphone tak perlu khawatir kehabisan baterai. Mereka bisa mencas di dalam gerbong. Demikian juga bagi Anda yang membawa laptop, Anda dapat mengoperasikan laptop sepanjang jalan. Ini tampaknya kecil dan sederhana. Nyatanya di era komunikasi sekarang, perkara cas baterai jadi kebutuhan banyak orang. Menu makanan yang ditawarkan pun lebih beragam. Belum lagi panorama bumi Parahyangan yang masih hijau. Untuk memenuhi harapan customer, PT Kereta Api Persero berusaha terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam hal pelayanan, mulai dari pra-perjalanan di stasiun, selama di atas kereta, hingga tiba di stasiun tujuan. Mulai 1 Juli 2009 lalu, perubahan pelayanan Argo Gede sangat terasa. Mulai dari tingkat kenyamanan, kebersihan kereta, dan tambahan layanan seperti bahan bacaan untuk penumpang.
variasi menu restorasi dan aneka oleh-oleh khas Bandung. Bagi penumpang yang ingin mencari hiburan di dalam kereta, silakan. Di dalam kereta makan tersedia fasilitas karaoke. Di sini penumpang dapat bersantai, bergembira, menyanyi bersama-sama. Upaya ini rupanya mendapat sambutan positif dari masyarakat. Gerbong-gerbong kini ramai, bahkan di hari biasa, dan menjadi padat di akhir pekan atau musim liburan. Tak berhenti sampai di situ. Untuk mempertahankan daya saing, layanan Argo Gede semakin ditingkatkan. Awak kabin tampil lebih aktif dan menarik. Senyum kian mengembang. Kini penumpang juga bisa melakukan komunikasi dengan kondektor atau manajer yang sedang bertugas. Tentu saja, selain secara langsung, juga dapat mengirim SMS. Dengan demikian, penumpang dapat menyampaikan keluhan atau masukan lain. Dan jika Anda mengadakan perjalanan dalam rombongan kecil 4-7 orang, dapat memesan tempat khusus yang bisa untuk mengadakan rapat kecil. Sungguh, rapat di gerbong selama kereta melaju melewati panorama-panorama indah. Kiat yang jitu, usaha peningkatan pelayanan secara menyeluruh memulihkan keperkasaan Argo Gede. Dengan kereta Argo Gede, kita dapat melesat dari pusat kota Jakarta ke tengah kota Bandung atau sebaliknya. Cepat dan aman, nyaman lagi.